Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Percaya pada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat merupakan hari di mana alam semesta beserta isinya akan hancur lebur menjadi debu. Setiap makhluknya akan melalui hari perhitungan dan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Penenggelaman permukaan bumi di timur. 2. Penenggelaman permukaan bumi di barat. 3. Penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. Dan 9. Api yang keluar dari dasar bumi, Aden, yang dapat menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihi salam." Hadis riwayat Muslim nomor 290140, Abu Daud nomor 4311, At-Tirmizi nomor 2183, Ibnu Majah nomor 4055, Imam Ahmad 4/6. Dari sahabat Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, dan ini lafaz Muslim. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Tahqiq Musnadil Imam Ahmad nomor 16087. Ada dua macam kiamat menurut Islam yang perlu kita ketahui, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Keduanya memiliki pengertian dan tanda-tanda yang berbeda. Berikut ini penjelasannya. Kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur dan berakhir. Kemudian berlanjut ke kehidupan akhirat yang kekal. Beberapa tanda-tanda kiamat kubro antara lain, 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi, kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Seperti yang kita ketahui, bahwa matahari terbit dari arah timur. Ketika hari kiamat sudah dekat, salah satunya ditandai dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Keluarnya Dajjal. 3. Munculnya binatang besar. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Keluarnya api dari dasar bumi yang akan mengumpulkan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher unta daerah Busra." Hadis riwayat Bukhari nomor 7118 dan Muslim 2902. Kiamat sugro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan berakhirnya masa kehidupan dari sebagian makhluk di dunia ini.
baik secara individu ataupun kelompok. Berikut ini beberapa tanda-tanda kecil kiamat yang perlu Anda ketahui. 1. Meninggalnya seseorang, sebab yang bernyawa pasti akan mati. Semua makhluk hidup yang ada di dunia yang memiliki nyawa, semua itu akan meninggal kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, makhluk hidup diberikan cobaan yang sebenarnya membinasakan. Agar bagaimana manusia tersebut bisa bertahan hidup dengan baik, sesuai dengan pedoman dari Al-Quran atau tidak.